pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Pangdam, Pak Danrem, Pak Dandim, seluruh Forkopimda Papua Selatan, Maroke khususnya. Kami terima kasih. Ini luar biasa, 40 ribu hektar optimalisasi lahan sudah selesai. Kita tinggal tanam, selesai panen tanam seperti yang kita lihat di samping. Nah, kita akan mengeksploitasi, kita akan mengoptimalkan lahan kita, sumber daya alam kita. Kemudian ada alat mesin pertanian, kemudian ada generasi milenial. Sekarang sudah ada di sini kurang lebih 200-an. Nah, ini tiga ini kita optimalkan semua. Kalau ini kita optimalkan, pertama, generasi milenial mau turun kalau menggunakan teknologi tinggi. Kemudian menguntungkan. Dua syarat ini harus dipenuhi. Kami sudah menyiapkan teknologi, pendapatannya milenial nanti minimal 10 juta per bulan. Yang rajin bisa sampai 25 juta, 30 juta per bulan bersih. Itu target kita. Kita hitung-hitung tadi, hitung sederhana ada Pak Petrus nih. Ini pelaku langsung itu dapat pendapatannya alat yang dia operasikan 180 juta per bulan. Satu alat. Nah, mungkin aku berikan 7 alat. Jadi mulai alat tanam sampai dengan alat panen, alat olah. Menggunakan drone, menggunakan combine, kami berikan satu paket. Nah, dalam satu paket brigade itu 15 milenial orang. Kemudian dia bisa mengcover 200 hektar. Kita hitung pendapatannya minimal rata-ratanya 20 juta per orang per bulan bersih. Ini yang bisa menarik milenial masuk di sektor pertanian. Tanpa menguntungkan, itu tidak mungkin turun. Itu mimpi besar kita. 100 ribu ini yang dikurik, kita jadikan percontohan. Nantinya kita olah 1 juta hektar di Merauke. Kemudian di Kalimantan Tengah ada 500 ribu hektar. Jadi percontohan sekarang sudah digarap. Milenial kita turunkan. Nanti target kita milenial mahasiswa ini sejahtera akan menceritakan ke temannya bahwa bertani itu hebat. Bertani itu sejahtera. Bertani itu menguntungkan. Bertani sekarang adalah pertanian modern. Transformasi pertanian tradisional menuju modern. Dan kita harapkan klaster ini sejajar dengan negara maju. Seperti Jepang, Amerika, kami baru pulang dari Amerika, pulang dari Brasil, ini sejajar teknologinya klaster ini. Bukan seluruh Indonesia. Klaster ini kita sejajarkan teknologinya dengan negara maju. Sehingga di negara lain, yang bangga itu bangga jadi petani. Kita harap pemuda Indonesia nanti bangga menjadi petani karena menguntungkan dan menggunakan teknologi tinggi. Terima kasih.